أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang dirahmati, yang dihormati sekalian? Alhamdulillah kita bertemu pada hari ini selepas kita mengulang kaji pada hari semalam, hari Sabtu, dan hari ini hari Ahad. Kita memulakan halaman baru kita untuk bersama dalam My Quran Time, baca faham amal. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bersama Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Khabar Ustaz? Alhamdulillah, alhamdulillah. Merah hari inilah. Merah sikit Ustaz. Sama hari bapa. Ya. Hari-hari bapa. Ya, masya-Allah. Selamat. Kita bersyukur Ustaz ya pada hari ini kita ucapkan kepada semua bapa-bapa yang berada pada hari ini untuk terus kita mengambil pelajaran daripada Al-Quran. Dan sudah tentunya kita nak berkenalan dengan tokoh bapa misali Ustaz ya. Subhanallah. Tokoh bapa misali yang dirakamkan oleh Allah SWT sepanjang Al-Quran, salah satunya adalah Nabi Nuh alaihi salam ya, yang kita akan lihat hari ini, kita lihat esok ya. Ya. Jadi maksudnya hari bapa bukan hari ini je. Esok dan seterusnya InsyaAllah. Untuk sama-sama kita ambil pelajaran. Jom sama-sama kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhan, tolong tambahkan ilmu yang mendekatkan diri kami kepada-Mu ya Allah. Kita lihat kepada sinopsis bagi halaman 225 daripada ayat yang ke-29, apakah yang akan kita lihat sebentar lagi? Kisah Nabi Nuh, iaitu tidak meminta balasan dan tidak mendabik dada, tidak sombong ketika bersama, ketika mengajak ke arah kebaikan. Ini yang kita akan lihat pada ayat 29 hingga 31. Diikuti dengan permintaan kaum Nabi Nuh agar disegerakan azab dan mula berputus asa pada ayat 32 hingga ayat ke-35. Disambung pada ayat yang ke-36 apabila Allah menyatakan tentang kisah Nabi Nuh ya, yang dipujuk agar jangan bersedih kerana kaumnya yang dibinasakan, dan Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk buat sesuatu bersedia untuk diselamatkan kepada orang yang beriman. Jadi ini kisah Nabi Nuh bahagian yang seterusnya, dan ini adalah mesej penting bagi ayah-ayah yang ada. Kita harapkan pada ayah-ayah dan ibu yang menemankan ayah dan ibu ayah yang sedang membina pemimpin masa akan datang. Jom kita lihat apa kepanduan daripada halaman 225 bermula daripada ayat 29 hingga 32 dahulu. Saya silakan. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'da. Apa khabar semua ayah-ayah, ibu-ibu, mak-mak kita, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Di setengah-setengah negeri hari ini hari Minggu Ustaz ya? Hari Minggu. Setengah-setengah negeri hari kerja lah. Tapi sekarang ini semua, kebanyakan daripada kita bekerja daripada rumah. Work from home. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan walau di mana juga kita berada, Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan kita untuk kita terus bersama dengan Al-Quranu Kalamullah. Pejam celik. Hari ini kita di muka surat 225 dah, subhanallah. Daripada keseluruhan 604 halaman, kita berada di halaman 225. Satu nikmat, satu kurniaan dan satu hadiah
Allah Ta'ala beri pada kita, dapat setiap hari kita bersama dengan Al-Quran. Pagi kita baca Al-Quran satu halaman, belajar, sambung pula tengah hari ini, mungkin lepas ni ada kelas lagi dan lagi. Yeah. Tak apa, biar masa kita ada yang kita peruntukkan dengan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, jadi permulaan ini kita jom kita baca sama-sama. Ayat yang 29 Ustaz, ya. Ya. Bermula ayat 29 hingga ayat 33 Ustaz. 32. 32 untuk bacaan permulaan ini, dan kita nak cuba permulaan ini kita baca dengan bacaan murattal sabah. Boleh ya? Tuan-tuan apa? Anggut sikit. Ah boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Kalau tak boleh sabar jelah. Sabar. Insya-Allah. Tarannum sabah, kita cuba bacaan murattal sabah insya-Allah taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين صدق الله العظيم. Kalau Allah Subhanahu Wataala, bacaan daripada ayat 29 hingga 32 Ustaz, ya. Sebentar kisah tadi menyambung kepada kisah Nabi Nuh alaihissalam. Sebagaimana kita maklum, surah Hud ini menyebabkan kepala ataupun Allah, rambut Nabi beruban. Betul, ya.
Ada dua maksud. Satu memang uban betul-betul. Yang keduanya kerana dimaklumkan tentang sejarah yang panjang. Betul. Daripada Nabi Nuh dan terus kepada Nabi Hud. Jadi menjadi seorang yang berpengalaman, ya, yang berhikmah itu dengan sejarah yang baik, itu menyebabkan Nabi beruban. Betul. Ya, di samping isunya istiqamah, Zat, ya. Betul. Nak cakap tentang istiqamah ini, Nabi Nuh, tuan-tuan sekalian, adalah Nabi yang berdakwah, mengajak orang di luar rumah dalam rumah lama, Ustaz. Subhanallah. Lama betul. Itu yang tuan-tuan akan lihat pada hari esok insya-Allah, tapi hari ini kita tengok dahulu. Dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepadamu sebagai balasan atas seruanku. Kalau tuan-tuan ingat semalam pada halaman 224, apakah yang disebut oleh orang-orang malak di kalangan pembesar-pembesar influencer yang berpengaruh pada waktu itu, mereka memandang hina kepada pengikut Nabi Nuh alaihi salam. Kerana apa? Kerana mereka ni bukan golongan elit. Mereka ini tidak berharta, tidak berpangkat. Ini pengikut, follower kepada Nabi Nuh alaihi salam. Maka Nabi Nuh kata bahawa Nabi Nuh membawa bayyinah, membawa hujah, membawa kebenaran. Maka beliau menyatakan, wahai kaumku, la as'alukum alaihi mala. Atas seruanku ini aku tak minta daripada engkau harta. Yeah. In ajriya illa ala Allah. Ganjarannya ini semuanya datang daripada Allah. Gaji aku ke, makan aku apa semuanya, ini datang daripada Allah. Aku tak minta daripada engkau nak sponsor ke apa. Kalau katakan kau suruh aku untuk ketepikan orang-orang yang engkau anggap sebagai hina tersebut, ya. Jadi nak ceritanya pada waktu ini, golongan elit ini, mereka menggunakan harta mereka untuk menebarkan pengaruh. Dan ini juga pada zaman ini, bila ada orang yang ada harta, ada pangkat, dia nak memanipulasi kepada golongan agama. Maka pelajaran untuk kita semua, tuan-tuan, pada adik-adik, pada ustaz ustazah, jangan sampai, ya, mesej kebenaran itu dimanipulasi kerana harta. Kalau katakan dibayar, okey, tukar mesej. Kalau tak dibayar, lain pula. Itu tidak sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi Nuh. Wa ma ana bi taridil ladina amanu. Kita berjumpa dengan perkataan baru saja, yes, iaitu perkataan bi taridi. Apa maksud bi taridi ini? Bi taridi ini maksudnya tarada, mengusir ataupun dia macam kalau ada anjing kurap tu, kita gitu kan. Cara kita halau tu pun dengan mata sekali tu, kalau memakai topeng pun tahu kita. Jadi orang-orang malak ini, mereka ini kalau menghalau dan juga menghina itu bukan sekadar menghina, tapi dia tak nak bersama dengan orang yang digelar mereka orang beriman yang dianggap sebagai hina. Maka Nabi Nuh menyatakan, ana wama, aku tidak menjadi orang yang akan mengusir orang-orang beriman. Ya, innahum mulaqu rabbihim. Wah, ini adalah satu kemuliaan Nabi Nuh mengangkat kepada orang yang beriman. Seperti tuan-tuan juga. Ya. Bila kita beriman kepada Allah, Nabi Nuh kata mereka ini akan bertemu Tuhan. Siapa yang layak bertemu Tuhan? Ya, dia kalau katakan orang yang special, ustaz, ya, istimewa, dapat berjumpa raja pun, ya, kita rasa ya Allah, dia dapat jumpalah. Bila kita dah jumpa, ya? Malang tak tidur. Tak tidur. Nak buat persediaan kan? Ini Nabi Nuh mengiktiraf bahawa orang beriman ini, mereka ni nak jumpa Tuhan. Subhanallah. Kan? Mereka ni mulia. Walakinni arakum qauman tajhalun. Tapi aku lihat engkau ni sebenarnya, engkau ni yang golongan elit ni semua ni, kau ni ada tak berapa bijaklah. Yeah. Tajhalun ini menggunakan emosi, tidak berteraskan ilmu yang benar untuk membuat penilaian. Seperti semalam kita sudah pun lihat istilahnya, iaitu badiyar ra'i, iaitu mereka ini suka menghukum pada pandangan pertama. Ha, dia tengok je orang ni pakaian tak okey, tak ada kereta besar apa, dia ni dia pandang hina. Maka Nabi Nuh kata, aku takkan jadi orang yang mengusir dan memandang hina, dan malah mereka ini adalah amat mulia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang menyebabkan memberi harapan pada Nabi Muhammad. Yes, ya, saya kena pertahankan kepada sahabat-sahabat saya yang beriman, walaupun Bilal bin Rabah itu adalah hamba, tetapi tetap dipertahankan, tidak diusir, tidak diketepikan. Sebagai seorang pendakwah, ibu ayah kita mengajar anak kita, tidak ada perbezaan, tidak ada istilahnya diskriminasi, ustaz, ya. Baik. Ayat 30, wa ya qaumi may yansuruni, ya, wahai kaumku, siapa nak tolong aku daripada Allah, in tarattuhum, jika aku halau mereka ni, siapa nak tolong aku, ya, afala tazakkarun.
Kekalkah kamu tidak mengambil pelajaran? Apa poin yang kita boleh dapat daripada ayat 30 ini? Rupanya Ustaznya, yes, menghalau orang buat baik, punca seseorang itu akan mendapat azab daripada Allah. Halau orang buat baik, menyebabkan kalau ada azab nak datang, Allah tak akan tolong. Zas. Ya. Jadi sebenarnya mesej untuk kita zaman ini, tuan-tuan, kita ini dalam keadaan yang sukar sekarang ini, ini masa untuk kita tolong siapa? Orang miskin. Subhanallah. Ya. Kalau ada anak yatim, orang yang memerlukan dalam komuniti kita, ini masa kita cari dan tolong mereka. Itu pelajaran yang kita boleh ambil. Ya, Allah cakap afala tazakkarun. Kau tak ambil pelajaran ke? Kan? Ha, ini maksudnya Allah sedang mengingatkan kepada kita agar kita tahu, oh rupanya pertolongan Allah datang kepada orang yang membantu orang yang berhadapan dengan cabaran dalam masyarakat. Wala, dan aku tidak menyatakan bahawa di sisi aku ini ada khazainullah, ya, ada khazanah Allah Subhanahu taala, ada kekayaan gudang-gudang. Yeah. Wala a'lamul ghaib, aku tak tahu, ya. Aku tidak mengetahui yang ghaib dan tidak mengatakan bahawa sesungguhnya aku adalah malaikat. Wala aqulul ladzina tazdari, dan juga aku tidak mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu bahawa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sesungguhnya dia demikian, nescaya aku tergolong kalangan orang yang zalim. Ada 3-4 perkara Ustaz, ya. Yang pertama, jangan pasal mereka ni minta macam-macam. Yeah. Ya, nak jadikan kalau boleh engkau ni ada hubungan dengan Tuhan, mintalah macam-macam, kan. Nanti bagilah sponsor orang-orang miskin yang tak ada pakaian, yang hina ini, kan. Dan juga tolong bagi projek pada kami. Yeah. Kata Nabi Nuh, aku ni bukannya simpan gudang rezeki daripada Allah. Yeah. Yang pertama, aku tidak mengetahui perkara ghaib. Yang kedua, aku ini tidak ada, bukannya ada malaikat. Aku ini bukan malaikat pun, kan. Jadi nak ceritanya apa? Mereka mencabar demi mencabar kerana mereka ini memandang hina kepada orang-orang lain, dan dia kalau boleh nak dapat special daripada Tuhan, tolong hantar malaikat. Tapi Nabi Nuh tidak menyatakan bahawa dia adalah orang yang dapat mengawal semua perkara itu. Ya. Malah bila dicakap bahawa memandang hina berulang-ulang kali, ya, Ustaz, ya, mesejnya apa? Tanda seorang zalim, seorang penzalim dalam hidup ini ialah bila dia pandang hina pada orang lain. Allah. Dia pandai, dia pandang kepada orang dapat si ni. Kan? Bagi adik-adik yang mengikuti My Quran Time sekarang, cikgu-cikgu kena tanamkan nilai ini. Ya, kerana apa? Kadang-kadang yang dapat A banyak itu dah cemerlang. Betul. Tapi perlu menyantuni kepada kawan kelas belakang. Kalau sebab boleh kelas depan tu pergi cari kelas, betul, belakang, tolong ajarkan. Betul, kadang-kadang sebab ada sekolah yang diasingkan, Ustaz. Yeah. Diasingkan. Jadi yang kelas depan itu dia rasa, wah, kami ni hebat. Kamilah yang menaikkan nama sekolah. Kan? Yang belakang ni adalah engkau ni. Itu adalah bibit-bibit, yeah, untuk membina penzalim di dalam masyarakat. Yang kita doakan, cikgu-cikgu bukan menjadi ejen begitu dengan kita belajar pelajaran daripada ayat 30-31 sebentar tadi. Ayat 32, kita nak baca sekali lagi. Yes. Kata kaumnya kepada Nabi Nuh. Ya, bila Nabi Nuh dah jawab ni, kau ni banyak songil lah. kan? Ayat 32, kita baca bersama. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Ayat kita nak baca sekarang ni ayat yang ke-32, Ustaz, eh. Ya. Baik, kita cuba tuan-tuan dan puan-puan baca sama-sama insya-Allah. Kita cuba mujawad sabar pula, eh. Tadi murattal, kita cuba mujawad sabar insya-Allah. Ayat 32 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu ya Nuhu qad Azim. Ayat yang ke-32, mereka berkata, wahai Nuh, sesungguhnya kamu telah membantahi kami dan kamu telah memanjangkan bantahanmu terhadap kami, maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan itu jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Jadi
karakter Nabi Nuh ni Ustaz ya. Sebenarnya dia bukan sekali, bukan dua kali, panjang tu. Subhanallah. Ya, tuan-tuan. Panjang mengingatkan. Dan kalau dilihat di sini, istilah yang digunakan, qad jadaltana fa akthar tajidalana. Kau ni dahlah berhujah dengan kami. Betul. Banyak pula tu. Kan? Tak tahan. Kan? Jadi sebenarnya apa yang kita belajar daripada sini, ada setengah orang Ustaz ya. Yes, saya dulu pun ada juga idea bahawa tak payahlah gaduh-gaduhlah. Kan? Benda yang baik ni tak payah gaduh-gaduh. Kan? Tak payahlah nak ingatkan orang. Kalau orang tak nak ingat, tak payah. Dia senyap je. Lagipun alah, kita ni hidup sekali je kan. Hidup sekali, inilah yang sebenarnya. Betul. Kena, bukan suruh bergaduh Ustaz ya. Suruh memperjuangkan kebenaran. Betul. Pasal kalau tidak diperjuangkan kebenaran, kesannya ialah penzalim-penzalim dia akan memperjuangkan kebatilan. Subhanallah. Dia akan susun kebatilan. Dan dia rasa kebatilan ini sebagai perkara yang betul. InsyaAllah. Dia rasakan bahawa kalau arak contohnya, arak ini, ini hak untuk kami semua. Kan? Ada yang sampai kata ini essential. Ini adalah yang keperluan. Pasal membuka peluang pekerjaan. Tetapi logik-logik itu bila kita tahu, peluang pekerjaan tidak semestinya pada perkara yang tidak dibenarkan oleh Tuhan. Kan? Jadi bila kita tahu perkara itu tidak betul, kita perlu perjuangkannya seperti Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh tidak mahu anaknya, keluarganya, masyarakatnya itu ditindas oleh penzalim-penzalim yang waktu itu kalau elit, mereka kata okey, kita orang kaya, okey. Tapi kalau kau orang miskin, disepak, diterajangnya. Dan ini yang kita tidak mahu berlaku di dalam masyarakat. Tandanya kita kena mencontohi kepada Nabi Nuh alaihi salam. Jadi di situ kaumnya kata, pasal kau ni banyak sangat berhujah, datangkanlah azab. Yang kata ada azab-azab, katalah datang. Kan, mereka dah mula mencabar. Apakah respon daripada Nabi Nuh alaihi salam? Kita akan lihat selepas rehat nanti. Tapi kita lihat dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini. Perkataan yang kita lihat yang telah disampaikan tadi, ajara, iaitu mendapat upah, ya, memberi upah, membalas. 108 kali disebut di dalam Al-Quran. Dan ajra, ujrah ini disampaikan pada ayat yang ke-29. Seorang ibu, ayah, pendakwah, ustaz, ustazah, ya, kita ada ganjaran di sisi Allah. Allah susunkan rezeki kita, jangan bimbang, ya, tapi jangan bergantung kepada manusia sehingga kita memanipulasi, menukar mesej kebaikan, menghina dan melakukan diskriminasi. Itu tidak dibenarkan. Tidak ada diskriminasi dalam kita menyampaikan mesej kebaikan dan mesej dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini pelajaran untuk kita sama-sama ambil pelajaran. Kita berhenti sebentar, kita berehat, tuan-tuan. Insya-Allah kita menyambung apakah respon daripada Nabi Nuh kepada kaumnya yang cabar. Bila lagi nak sampaikan azab kepada kami? Kita berhenti sebentar, My Quran Time, baca faham aman insya-Allah. Ketika berjauhan, masih ku rasa hangat kasihmu, ayah. Betapa ku rindukan redup wajahmu, hadir menemaniku. Dapatkan yang original. Oh, baru nak feeling ni kata. Semalam. Kan sambung lagi tadi. Masya-Allah. Lepas ini kita sambung insya-Allah. Itu antara lirik lagu ayah daripada kumpulan adik-adik kumpulan Iman. Jadi rindu sebenarnya Ustaz. Rindu dekat ayah saya dekat kampung tu. Mudah-mudahan ayah senantiasa berada dalam lindungan dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walau macam mana pengorbanan ataupun walau macam mana ujian ataupun kenakalan kami anak-anak, tapi
seorang ayah tetap menitipkan doa agar anak-anaknya berjaya. Betul. Dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz, ya. Betul. Dan begitu juga dengan Nabi Allah Nuh alaihi salam, walaupun beratus-ratus tahun tetap memberi nasihat, tetap memberi nasihat dan memujuk anak-anak. Betul. Allah. Dan itu sebabnya kita selalu kena berdoa, Ustaz, ya. Ustaz. Untuk ayah kita, diajarkan untuk ibu kita, untuk kita doakan keampunan. Dan doa itu bukan hanya pada hari bapa hari Betul, ini sas. Tapi esok hari bapa dan seterusnya, setiap sas. Hari tanpa kita meninggalkannya, Ustaz, ya. Betul, Ustaz. Jadi insya-Allah kita nak berkongsi juga tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran seperti biasa pengajian tajwid kita, dan hari ini kita ingin melihat tentang alif lam al-qamariyah dengan alif lam asy-syamsiyah. Mari kita sama-sama ikuti paparan yang kita ingin kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan, juga contoh-contoh yang terdapat dalam halaman 225 yang kita baca pada hari ini berkenaan dengan lam ta'rif, iaitu yang terbahagi kepada dua, terbahagi kepada dua hukum, iaitu izhar dan juga idgham. Lam ta'rif yang diizharkan nama dia lam al-qamariyah. Lam ta'rif yang diidghamkan nama dia lam syamsiyah. Manakala contoh-contohnya yang terdapat dalam halaman yang kita baca pada hari ini antaranya ialah kita melihat pada ayat yang ke 31 iaitu inni idzallamina, inni idzallamina, idzallamina dhalimina, idzallamina dhalimin, idzallamina. Baik, itu contoh lam syamsiah dalam surah Hud ini. Yang pertama ayat 31 idzal lamina. Ha? Okey, kemudian yang kedua contohnya ialah pada ayat yang ke-32 in kunta minas sadiqin, minas sadiqin. Dia terus dia kita masukkan ke dalam sad. Yang contoh 31 terus masuk ke dalam za, terus ke lam tu idzal lamina za, terus masuk pada za. Yang kedua minas sadiqin. Jadi dua contoh yang kita kongsikan pada hari ini, contoh lam asy-syamsiah. Kita sebut pun dia dah bunyi idgham tu asy-syamsiah. Dia tak ada al-syamsiah. Betul. Iaitu al-qamariyah. Ha, ini asy-syamsiah. Jadi itu antara tajwid lah yang kita boleh kongsikan pada hari ini, Ustaz. Baik, insya-Allah. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tanwizi untuk perkongsian alif lam syamsiah. Syamsiah. Ya, ada as-sadiqin tadi, as-sadiqin, al-zalimin. Masya-Allah, ya, kita sampukan. Dan inilah inilah antara perkara penting ketika Betul, membaca sahas. Al-Quran dengan Betul. Tajwid. Dan kita doakan pada ibu ayah yang mengajar, menghantar ke kelas agama, Betul, Ustaz, ya, ataupun ibu ayah yang sekarang bersama pada hari ini pun kita doakan. Ada satu komen daripada Puan Arina Arifin. Hari bapa adalah setiap hari, tetapi sambutan hari bapa hari ini terlalu istimewa kerana kita dapat mengikuti perjuangan dan pengorbanan tokoh bapa istimewa, iaitu Nabi Nuh. Selamat hari bapa untuk ustaz dan kita semua yang sahabat-sahabat bapa, masya-Allah. Terima kasih Puan Arina dari Nimbek. Oh, dari Nimbek. 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 Bukan Banting, kan? Nimbek. Okay, Banting, masya-Allah. Germany. Okey. Jadi kita melihat kepada bagaimana apa konsistennya si bapa ini, ya, mengingatkan kepada orang di luar rumah. Dan kalau esok kita akan tengok di dalam rumah, ya, kita akan melihat lagi bacaan daripada ayat 33 hingga 37 bila ditanyakan oleh kaum Nabi Nuh itu, datangkanlah azab kalau kamu ni banyak sangat, kan, asyik nak nasihat, nasihat sahaja ke arah kebenaran, benar sangat, betul ke? Okey, sila. Jawapannya ayat 33, Ustaz. Kita mula baca. Satu contoh, Ustaz, saya nak kongsikan, boleh, Ustaz? Sebab dalam ayat yang ke-34 nanti, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan bertemu kalimah in aratta, Ustaz. Ada huruf dal. Kita baca huruf dal itu qalqalah. Tapi kat sini dia tak berfungsi sebagai qalqalah. Namun ia adalah idgham mutajanisain, iaitu berlaku bila terdapat dua huruf yang sama dari sudut makhraj tapi berlainan dari sudut sifat. Iaitu dal dengan ta. Dal dengan ta. Kalau kita tengok kat sini ada gambar rajah dia, kan, dal dekat mana, ta dekat mana, maka huruf dal itu dia tidak akan berfungsi sebagai huruf mad, dia tak akan berfungsi, dia tak akan berfungsi sebagai huruf qalqalah, tapi dia terus masuk ke dalam ta, dipanggil idgham mutajanisain. Jadi itu antara yang perlu kita beri perhatian dalam ayat yang kita nak baca, ayat yang ke-34. Dan kita baca in arad, in arad tu pula terus masuk, in arad tu masuk terus, masuk terus, sama makhraj beza sifat, sama mak
tapi adik-adik lain, maksudnya kakak lain sifat dia, ya, abang betul. Long lain. Nah, itu contohlah, contoh sah. Okey. Baik, jadi kita cuba baca ayat yang ke-33 menyambung pengajian kita. Kita nak cuba untuk yang bahagian kedua ini kita baca bacaan Murattal Hijaz insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala innama ya'tikum bihi Allahu insya'a wa ma antum bimu'jizin wa la yanfa'ukum nushi إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita lah bacaan daripada ayat 33 hingga ayat 37 sahaja. Yes. Jadi alhamdulillah kita di online sekarang ini di Facebook ada ramai ya, ada Encik Zainuddin Kadis ya sebagai ayah lah, saya yakin ya, kita doakan dan terus ayah-ayah yang tak sempatlah kita baca dan juga ibu-ibu yang menemankan ayah ya, Puan Saadun Saadun Hamzah, Nur Farin Abdul Rahim dan beberapa nama lain yang kita yakin bahawa puan-puan, tuan-tuan yang berada ya di dalam negara, di luar negara, di Malaysia, di luar Malaysia ini, kita ini adalah pelbagai latar belakang tetapi asasnya ialah Quran. Kita bertemu dan apabila ada orang yang mencabar kita saatnya dalam ayat yang ke-32 itu mencabar Nabi Nuh, jawapannya apa? Innama ya'tikum bihillah, ya, sesungguhnya apa? Sesungguhnya kamu ataupun hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu jika dia menghendaki dan kamu tidak akan melepaskan, tidak dapat melepaskan diri. Ini cara jawapannya. Ya, cara jawapannya ialah apa? Jangan pula kita pasal orang kata mana azab, mana azab. Betul. Kita ni nampak ni, nampak. Ha, kita pula yang mengazab orang itu, jangan emosi macam orang yang mencabar. Pasal orang itu jahil. Jangan kita pula balas dengan keadaan jahil. Jadi ayat 33 ini ilmu penting agar kita
masih lagi ya berada sebagai seorang yang beriman, ya. Kata Allah yang berkuasa, saya ni tidak berkuasa, dan kalau datang wa ma antum bimu'jizin, kamu tak boleh lepas. Ha, kita cakap dalam keadaan yang dalam kasih sayang. Betul. Dalam dalam bentuk kita memang serius nak menyelamatkan orang tersebut, bukan kerana nakkan ganjaran kepada kita. Ayat yang ke-34 ya meneruskan bagaimana ciri bapa misali ini, ustaz ya. Betul, sebagai tokoh pendakwah yang kita boleh contohi ibu ayah, tuan-tuan puan-puan, adik-adik yang ada. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansahalakum, ya, iaitu dan tidak akan berguna nasihatku bagimu walaupun aku ingin menasihatimu jika Allah hendak menyesatkanmu, dialah Tuhanmu dan kepadanyalah kamu dikembalikan. Dalam keadaan Nabi Nuh bercakap ini, sebenarnya Nabi Nuh satu masih lagi memasukkan nilai kepada Tuhan. Betul, ya, maksudnya berdakwah huwa rabbukum, dialah Tuhanmu. Dan perkataan istilahnya nushi ya berbanding nasihah, maksudnya satu nasihah, satu lagi nushi. Bila nasihah itu kita sampaikan nasihat 2-3 kali lah. 1-2-3 kali itu nasihah. Tapi bila nushi ini maksudnya ialah suatu yang mubalaghah dalam bahasa Arab, iaitu nasihat yang banyak, panjang, serius, berkali-kali, itu namanya nushi. Jadi bila Nabi Nuh menyatakan wala yanfa'ukum nushi ini, aku ni dah nasihat banyak dah ni, kan? Takkanlah kamu ni tak ambil manfaat daripada perkara ini, ya. Tapi ialah kalau Allah dah yuwikum, tak dapat lagi siapa yang memberi kesan. Nak menunjukkan bahawa Nabi Nuh mengakui bahawa beliau tidak mampu memberi kesan. Yes. Yang memberi kesan hanyalah Allah. Huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Dialah Tuhanmu. Kepadanya kamu akan kembali. Masih lagi Nabi Nuh bernasihati, mengajak semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ambiyaqulu naftara, ya, iaitu bahkan mereka berkata, orang-orang kafir berkata, dia cuma mereka-rekanya sahaja. Alah, dia tu buat-buat saja. Katakanlah wahai Muhammad, jika aku mereka-rekanya, akulah yang akan memikul dosanya dan aku berlepas diri daripada dosa yang kamu kerjakan. Satu, kalau buat-buat, saya yang tanggung. Ya. Dan saya tidak bertanggungjawab pada dosa yang kamu buat. Ha, jadi saya punya dosa, saya punya dosa, kamu punya dosa tu kamu jangan kamu ambil mudah perkara-perkara tersebut. Nabi Nuh lagi-lagi menunjukkan betapa konsistennya, istiqamahnya beliau untuk membawa kebenaran agar selamat semua orang-orang yang berada pada waktu itu. Dan ayat 36 kita diingatkan sebagaimana Nabi Nuh diingatkan, dan ingatan ini kepada Nabi Muhammad. Ya, tiga penjuru, Nabi Nuh, Nabi Muhammad kepada kita. Ayat 36. Jom kita baca bersama insya-Allah. Baik, ayat 36 saja. Subhanallah, kita nak baca sekarang ini. Ada sahabat kita tadi crystal clear from Al-Ustaz. Subhanallah, ada sahabat kita di Al-Ustaz. Walau di mana jua berada, kalau kita di Lebah Kelang ini rasanya Ustaz tengah hujan lebat saja. Ya. Allahumma sayyiban nafi'an, mudah-mudahan Allah Subhanahu taala kurniakan rahmat dan barakahnya insya-Allah taala. Amin ya Rabb. Jadi kita baca sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan ayat 36, betul Ustaz? Ya. Ayat 36. Kita cuba baca dengan mujawad Hijaz insyaAllah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa uhiya ila Nuhin annahu lan yu'mina min qawmika illa man qad aman Sadaqallahu al-Azim. Sadaqallahu al-Azim. Dan diwahyukan kepada Nuh, ketahuilah tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang-orang yang benar-benar beriman sahaja. Kerana itu janganlah engkau bersedih tentang apa yang mereka kerjakan. Ingatan ini adalah ingatan pada surah Hud. Tuan-tuan perlu maklum bahawa surah Hud ini turun di hujung kenabian Nabi ataupun Rasul di Mekah, ya, bukan di awal, di hujung.
Ustaznya. Jadi ayat ini turun juga ketika Nabi Nuh di hujung, ketika dah nasihat nushi, banyak nasihat, banyak barulah Allah wahyukan Nabi Nuh, wahai Nuh, annahu lan yu'mina, ya, mereka itu tidak akan beriman min qaumik illa man qad amana, kecuali apa, siapa-siapa yang dah beriman itu. Fala tabtais, janganlah bersedih, bima kanu yaf'alun, dengan apa yang mereka buat, bukan ya'malun ustaz ya, yaf'alun. Yaf'alun itu maksudnya buat tanpa sedar. Ya, mereka ni tak berapa beri perhatian sangat. Bukannya mereka betul-betul buat dengan betul-betul ilmu yang benar. Ya. Maka ini adalah pujukan Allah di hujung. Di hujung ketika Nabi Nuh sudah buat kerja, iaitu nasihat. Biasalah ketika nasihat itu ada yang tidak menjawab, mengecewakan Nabi Nuh, ya. Kalau tidak dipujuk, maka kesannya apa tuan-tuan? Dalam hidup kita ni, kalau kita ajak orang, kita buat baik, kita ajak, kemudian orang tu tak layan kita, ustaz. Yes, sir. Kita akan rasa kan? Yes, tapi kalau kita tahu bahawa fala tabtais, ya, sebelum itu Allah cakap apa? Bahawa mereka tu tidak beriman pasal kamu bukannya yang menambah ataupun menanamkan iman. Ya, bukan kamu, tetapi Allah SWT. Sehingga kita pun, oh, okey, sebenarnya yang menambahkan faham, menambahkan iman, bukan saya, ya Allah. Allah ingatkan. Dan lepas tu, fala tabtais, jangan sedih dengan apa yang mereka buat. Kerana apa? Kalau kita sedih, akhirnya kita pun rasa, kalau macam ni tak payahlah saya ingatkan anak saya. Betul. Tak payahlah saya kerja, cari duit untuk anak saya. Betul. Ataupun tak payahlah saya buat kerja dekat rumah bagi ibu-ibu. Pasal apa? Pasal kita dah mula bersedih, akhirnya kisah Nabi Yunus kita sudah belajar. Nabi Yunus bersedih sikit, apakah yang berlaku? Akhirnya Allah tegur kerana keluar daripada kawasan tersebut. Ayat yang ke-37, Allah suruh bina fulk bi'ayunina, dengan pemerhatian Allah beri guide kepada Nabi Nuh macam mana nak bina kapal, pasal ini di tengah-tengah tempat yang tidak ada laut. Ya, dan wahyina, kami wahyukan, wala tukhatibni fil ladzina zalamu, jangan cerita lagi pasal orang-orang zalim tu, jangan kisah pasal orang zalim tu, buat projek apa, projek menyelamatkan. Allah beritahu innahum mu'raqun, mereka itu akan ditenggelamkan. Bila kita lihat perkara ini, nak menceritakan Nabi Nuh dah berusaha, tapi di hujung itu masa untuk kamu selamatkan diri kamu. Kamu tidak mampu menambahkan iman, menanamkan iman, dan inilah tugas kita tuan-tuan, ibu ayah, ayah-ayah yang ada sempena hari bapa ini, kita kena terus berusaha. Ya, kita tak tahu bila iman akan masuk, satu, dan yang keduanya kita tak tahu bila orang-orang sekitar kita akan lemas. Betul. Maksudnya hujung nyawa lah ustaz ya. Jadi selagi nyawa di kandung badan anak kita, ahli keluarga kita, masyarakat kita, jangan berhenti, membawa kepada resolusi halaman 225 kita pada hari ini. Yang pertama, mari sama-sama kita saksikan, iaitu jangan ikut perasaan negatif ketika berhadapan dengan kebenaran. Itu yang kita belajar daripada ayat yang ke-29. Keimanan tetap utuh kepada Allah dan tidak mendabik dada ketika menyuruh kebaikan. Jangan asing-asingkan, ya. Pasal asing-asingkan ini, kadang-kadang ada orang terasa hati, ya. Tetapi kita cuba sedaya mungkin. Dan yang ketiga, jangan bersedih kalau ada orang yang degil, kerana iman itu bukannya diwarisi, ianya hanya datang dari Allah yang menjadi panduan ilahi. Kita berdoa, Ustaz. Terima kasih, Fadil Ustaz. Kita nak sama-sama doa pada Cik Puan Suhaiza Sulaiman. Assalamualaikum, mohon doa semua. Moga mak saya dipermudahkan urusan. Sedang berada di Hospital Sungai Buloh menunggu turn untuk masuk ICU. ICU tinggal penuh. Penuh. Jadi kita mohonlah pada Allah SWT agar Allah SWT kurniakan kesembuhan dan juga perlindungan buat kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala al-zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman wa ya Rahim, saat ini tangan kami tadahkan memohon kehadratmu. Ya Allah, perkenankan agar diampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Agar diampunkan dosa-dosa mak dan ayah kami, ya Allah. Mak dan ayah mertua kami, muslimin dan muslimat, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman wa ya Rahim, berjayanya kami saat ini, ya Allah.
doa daripada ayah kami, doa daripada ibu kami. Ya Allah, maka ya Allah kurniakan kesihatan, kesejahteraan, kebahagiaan, panjang usianya buat ayah-ayah kami, ibu-ibu kami. Mudahkan mereka untuk terus beribadah kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurnia kesembuhan buat sahabat kami, saudara mara kami, ibu ayah kami yang kini sedang dirawat di hospital, ya Allah. Kurnia perlindungan buat kami semuanya daripada wabak ini, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judhabi wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah terima doa kita pada hari ini untuk kita terus mencontohi kepada istiqamahnya Nabi Nuh alaihi salam. Inilah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran yang tuan-tuan sumbang sebagai satu perjuangan istiqamahnya tuan-tuan. Memasukkan, menyumbang agar Quran ini, wahyu ini tersebar, terus tersebar, dan akhirnya kita dapat membina masyarakat yang beriman, dan sudah pastinya kita ingin selamatkan diri dan juga keluarga kita sampai ke akhirat sana. Kita bertemu lagi insya-Allah pada siaran ulangan, dan jangan lupa tuan-tuan untuk terus menjaga kesihatan, jaga keamanan keselamatan masing-masing. Tahniah diucapkan kepada yang sudah pun mendaftar untuk vaksin, yang belum dapat tarikh lagi kita doakan terus mendapat, dan semoga-moga Allah pelihara semua kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi pada hari esok menyambung apakah kisah Nabi Nuh yang istiqamah dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.